menerima penyerahan prasarana sarana dan utilitas atau PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah Kabupaten Bandung di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Selama menjabat sebagai Bupati Bandung, Pemirsa, Dadang Supriyatna telah menerima total sebanyak 55 PSU perumahan dari total 460 perumahan secara keseluruhan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menerima penyerahan prasarana-sarana dan utilitas atau PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah Kabupaten Bandung di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Program percepatan serah terima PSU ini merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung, di mana sesuai target dari KPK, pemerintah daerah harus bisa serah terima 4 perumahan dalam setahun. Namun dalam tahun 2023 saja, Pemkab Bandung sudah menerima PSU sebanyak 10 perumahan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menegaskan, Pemkab Bandung terus bergerak cepat menyelesaikan serah terima PSU ini, sehingga kedepannya PSU perumahan dapat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini kita sudah meresmikan dan menerima PSU di 55 perumahan, ya, yang totalnya sekitar 460 perumahan yang berada di Kabupaten Bandung. Dan ini juga kita lakukan dan evaluasi, memang ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, ya, variatif, ya. Dan juga ada pengembangnya yang sudah tidak ada, bahkan sudah kolaps ataupun sudah tidak ada alamat kantornya, sehingga pemerintah daerah di sini tidak tinggal diam. Saya hadir selaku atas nama pemerintah daerah untuk bisa mencarikan solusi. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah 55 perumahan, dan kemarin kita kumpulkan semua warga yang ada di wilayah Kecamatan Bale Endah yang berjumlah 44 perumahan. Kita sudah sepakat sebulan ke depan ini harus selesai. Nah, maka mohon bantuan kepada para panitia untuk bisa membantu kelancaran proses penyerahan PSU-nya, dan tentunya kita memberikan diskresi khusus kepada para warga perumahan yang berada di wilayah Bale Endah dan juga masyarakat Kabupaten Bandung. Dengan ini, selama menjabat sebagai Bupati Bandung, Dadang Supriyatna telah menerima total sebanyak 55 PSU perumahan dari total 460 perumahan secara keseluruhan. Razitia Prasaja, Bandung TV. Seputar Bandung Raya malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda, mewakili kerabat kerja petugas, saya Farah Muntas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.